Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina al-mustafa al-amin, sayyidil mughra al-muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, majlis mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tanpa mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu tidak boleh mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Sebab syafaat Nabi ni bukannya hanya melalui majlis-majlis. Syafaat Nabi bukan hanya melalui program maulid. Syafaat Nabi diperolehi dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau tak kenal Nabi, macam mana nak ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam? Oleh itu kewajipan ke atas setiap muslim yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengaji sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kita telah berhenti pada yang akhir sekali ialah bab kenaan dengan pujian dan juga gurau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapat kesimpulan bahawa Nabi orang yang bergurau juga, namun bergurau-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disertai dengan kebohongan dan tidak padanya ada menakut-nakutkan atau menyakitkan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh budaya-budaya kafir seperti April Fool tu. Itu menipu, menyakitkan, menakut-nakutkan orang lain, bahkan akhlak yang buruk. Itu termasuk akhlak yang buruk di dalam bersedegurau adalah menipu. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk manusia adalah orang yang berbohong untuk membuat orang lain ketawa. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang berbohong untuk membuat orang lain ketawa. Ini adalah seburuk-buruk manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh budaya yang tak betul tu, April Fool tu apa semua tu, itu adalah budaya yang kafir yang harus ditinggalkan oleh setiap orang yang beriman. Jadi jangan ajar anak kita menyergah orang. Kadang-kadang menyuruh belakang pintu itu sergah. Hadis Nabi SAW juga, hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad dan lain-lain, Nabi melarang perbuatan menakut-nakutkan orang mukmin yang lain. Sebab kita dilarang buat dua perkara tersebut. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan orang Islam ni daripada budaya kafir yang merosakkan. Seterusnya, bab berkenaan dengan masih lagi muamalah Nabi SAW. Kata wasabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binafsihi alal aqdam. Rasulullah sallam pernah berlumba jalan kaki. Sebenarnya lebih tepat lagi berlumba menggunakan kaki, saya berlumba lari lah sebenarnya lagi tepat. Bukan berlumba jalan kaki, berlumba al aqdam, sabaqu al aqdam. Aqdam tu maksudnya kaki lah. Nabi pernah lumba lari seperti sabit dia buat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga pernah di sini kita adu gulat. Adu gulat ni gusti. Wasara'a, bergusti. Kalau kita baca hadis bawah tu, hadis riwayat Abu Daud nombor 4078, Kitab Al-Libas bab fil al-amaim, kitab pakaian bab serban, daripada Tirmizi juga. Dalam hadis nombor 1785, Kitab Al-Libas Al-Amaim Al-Qalanis, daripada hadis Abu Hasan Al-Asqalani dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah.
bahawa rukanah, rukanah ni orang lelaki eh, jangan ingat ada hij perempuan ni. Rukanah pernah bergusti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalahkannya. At-Tirmizi, hadis ini gharib dan sanadnya tidak valid. Tidak sahih lah. Wa isnaduhu laisa bil qa'im wala na'rifu Abul Hasan Al-Hasan Al-Asqalani wala Ibnu Rukanah, iaitu kami tidak mengenal Abul Hasan Al-Asqalani dan kami tidak terkenal, tidak kenal pula Ibnu Rukanah. Wa khasafa na'lahu bi yadihi, dan Nabi membaiki kasutnya, sandalnya dengan tangannya. Wa rafa'a thawbahu wa raqa'a thawbahu bi yadihi, dan menampal, menyulam pakaiannya, membaiki pakaiannya dengan tangannya juga. Wa raqa'a dalwah, dan menampal dalwahu, bekas air. Ember ni bahasa apa Indonesia? Ember tu bekas lah. Bukan ember batu tu kan? Ember. Wa haliba atau wa halaba syatah, dan memerah susu kambingnya. Wa fala thawbah, dan menjahit bajunya. Wa khadama wa khadima ahlahu wa nafsah, dan berkhidmat kepada dirinya dan keluarganya sendiri. Maksudnya Nabi juga buat kerja-kerja macam ni lah, baiki baju apa semua, ha, macam orang biasa juga maksudnya. Wa hamala wa hamila atau wa hamala ma'ahumul laban al-labina, ha, laban, laban susu, labina, labina ni batu bata. Fi bina'il masjid, dalam membina masjid. Wa rabata ala batnihi al-hajara min al-ju'i tarah, dan kadang-kadang dia mengikat batu pada perutnya kerana kelaparan kadang-kala. Wa syabi'a tarah, dan kadang-kadang dia kenyang. Wa adhafa wa udhifa, ha, kadang-kadang dia melayan tetamu, kadang-kadang dia dilayan. Wa ihtajama fi wasati ra'sih, dan dia melakukan hijamah. Mana hijamah? Bekam di tengah kepalanya. Wa ala dhahrihi wa ala dhahri qadamihi, dan di belakang kakinya. Wa ihtajama fil aqda'ain wal kahil wa huwa bayma bainal katifain, dan Nabi berhijamah di al-akhda'in, al-akhda'in, al-akhda'ini wal-kahil, kat sini belakang ni, eh, atas bahu sikit ni belakang. Yang tu kita orang buat bekam selalu buat atas ni, ikut sunnah Nabi SAW. Wa tadawa, dan Nabi juga berubat. Wa kawa walam yaktawi, dan Nabi mengubati dengan besi panas, namun dia tidak berubat dengan cara ini. Waraqa walam yastarqi, dan Nabi meruqyah namun tidak minta diruqyah. Wa hamal al-marida mimma yu'dhi, dan beliau mencegah orang sakit dari hal-hal yang menyakitinya. Apa kesimpulan daripada sini? Nabi ni orang yang mudah lah, senang. Orang yang mudah, mudah bicara lah, okay? Mudah bicara, iaitu kalau tak ada orang jahit, dia jahit sendiri lah. Macam tu lah. Kalau tak ada orang nak perah susu, dia perahkan susu, ha, semua boleh. Dan dia berkhidmat untuk keluarganya lah. Itu satu benda yang kita perlu ingat, ha. Suami juga tugas dia untuk berkhidmat kepada keluarganya, ha. Maksudnya tak boleh lah, tak semestinya semua benda isteri yang buat, ha. Ada juga benda yang suami buat. Kesimpulan daripada sini juga bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia juga orang yang sangat tawaduk, iaitu bila dia menyuruh satu sahabatnya buat satu perkara, dia juga akan bersama-sama melakukan buatan tersebut, ya. Ha, dia buat sama macam kita buat bina masjid, dia pun buat bina masjid. Bila bila gali khandak, dia pun gali khandak. Bila berjaga, Nabi pun berjaga. Benda tersebut mengalir pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walaupun suatu kalau kita baca bila bab berkenaan dengan adabus safar, bab berkenaan dengan para sahabat ni bila musafir, antaranya Ibnu Umar, dia ketua. Tapi bila ketua dia kata engkau buat ini, engkau buat ini, dia yang cek kayu api. Kerja yang paling susah tu dia. Padahal dia ketua. So dia kata, ya Ibnu Umar, kau ketua dan kau Ibnu Umar, takkan kau yang cek kayu api? Dia kata, biarlah aku cek, ini paling banyak pahala, aku nak paling banyak pahala, aku ketua, aku nak yang paling banyak pahala, dia kata.
Kan itu berbeza sebahagian daripada kita kan muhammala ma'ahumma al-labina fi bina'il masjid wa rabita, dan dia kadang-kadang dia wa rabata atau wa rabita ala yarbutu, ya rabita yarbutu, rabata ala batnihi, ha, dia mengikat atas perutnya batu. Maksudnya Nabi pernah lapar, seperti yang saya sebut pada kuliah lepas, eh, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah kelaparan. Apatah lagi kita ni bukanlah kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kita ni tak seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lapar tu biasalah, bukan maksudnya kita lapar Nabi Allah Taala tak sayang. Wa syabi'atarah, tapi Nabi juga pernah kenyang. Wa syabi'atar, tapi kebanyakan Nabi tu dia jarang-jarang kenyang macam kita kenyang. Kita selalu kenyang. Kita selalu kenyang sangat. Kenyang, kita selalu sangat kenyang. Wa syabi'atar. Wa adhafa wa udhif. Nabi pernah memberi layanan kepada orang. Maksudnya Nabi pernah menerima tetamu. Maksudnya orang biasa juga. Wa ihtajama, dan Nabi pernah buat ihtijam. Dalil bahawa Nabi juga berubat. Nabi juga berubat. Dan Nabi juga makan ubat, Nabi berubat. Kita akan tengok nanti bab-bab yang akan datang perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil bahawa apa yang difahami oleh sebahagian masyarakat kita bahawa perubatan Islam itu hanyalah jampi-jampian saja adalah tak benar. Lalu dia kata hospital ni bukan perubatan Islam, ini perubatan moden, dia kata. Ini perubatan barat. Perubatan Islam tu hanyalah membaca ayat Quran, buat bekam, makan hatu sauda, makan madu, makan minyak zaitun. Itu je. Kita kata ini kurang kebenarannya. Nabi SAW memang galakkan benda-benda tersebut. Kita tidak menafikan perkara-perkara tersebut adalah bagus. Tapi pada masa yang sama, kita katakan bahawa berubat dengan apa cara sekalipun adalah digalakkan, bahkan disunnahkan. Bahkan disunnahkan. Sebab apa? Kita bersabit dalam hadis Sahih Bukhari dan dalam hadis yang lain bahawa bila banyak kabilah-kabilah yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sakit, jarahan Nabi, Aisyah sentiasa bertanyakan macam mana nak mencuba ubat apa, nak buat ubat apa, apa yang dibuat. Jadi kat sini dalil bahawa Aisyah pun mengaji daripada belajar daripada orang-orang yang awam berkenaan dengan cara nak buat berubat. Dalil bahawa kita ni boleh ambil apa pun ubat sekalipun. Dia tak bolehlah kata siapa makan Panadol tu tak sunnah. Tak betul. Cuma kita ni satu-satu bab lah, satu bab yang ekstrim sebelah tu. Ekstrim sebelah sini pula dia memandang bahawa jampi-jampi ni hanyalah sebagai alternatif. Sebab tu dia panggil perubatan alternatif. Tak, bukan perubatan alternatif. Kita kena buat ruqyah, ini sunnah. Sebab kita anggap ruqyah tu bila dah tak jalan, ubat semua, kita cubalah pula perubatan Islam. Nampak tak? Akhirnya memang tak dapat lah, tak jadi lah. Patutnya masa dia tengah berubat dengan cara yang tu, kita buat ruqyah, kita buat apa yang Nabi galakkan, berubat dengan air zamzam, at-tadawi bima air zamzam, Ibn Qayyim sebut bagaimana ada sahabat yang Ibn Qayyim sendiri pernah sakit dan dia pernah berubat dengan air zamzam, tak bekam dan lain, dia hanya air zamzam, mandi air zamzam, minum air zamzam, pun air zamzam, alhamdulillah dia baik daripada penyakit tersebut. Cuma pada masa yang sama, taklah kita kata nafikan ubat-ubat yang lain. Dua-dua, jangan jadi ekstrim kedua-dua belah pihak. Terlampau ekstrim satu pihak kata ini jampi-jampi ini tak boleh pakai, dia setengah-setengah pihak kan, dia menafik, dia kata apa, dia tiup-tiup air, anak dia pun dia hantar hospital. Betul lah, kita hantar hospital, pada sama kita buat ruqyah. Dan kita pula jangan jadi ekstrim satu pihak pula kata yang lain tak boleh pakai. Air inilah, air jampi inilah ubat segala penyakit, ubat kanser, ubat sakit jantung, ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Itu yang air, air satu air tak sebut nama. Satu air tu kipas rosak pun pakai air tu, laptop rosak pun pakai air tu, interview pun pakai air tu. Saya sebut dah kuliah ni ke? Air tu kuliah lain kot. Air ni dia hebat nak pergi interview. Dia buat dalam testimoni dia tu, dia kata saya pergi interview tak pernah dapat, setelah minum air musafwa ni besok dapat kerja tu interview. Laptop saya, apa, komputer saya rosak, saya kena-kena satu komputer baik. Kipas rosak, kena-kena atas kipas baik. Ini masa saya mengaji, dapat satu kertas air tu, terkenal lah. Nak tahu nama dia lepas kuliah. Masya Allah, merosakkan. Jadi kat situ tak benar, ini juga tak benar. Islam tak ajar macam ni. Semua air boleh buat semua benda, bukan.
Ya Allah Ta'ala. Kita kata rasa sedih dengan perbuatan. Sebab tu para masyaih kita, saya ada forwardkan satu di Facebook yang telah terjemahkan oleh sahabat kita, bahawa menjual air itu pula ialah membuka ruang kepada manusia mengambil keuntungan daripada ayat-ayat Quran dan hadis. Sebab tu kita tak beli, tak usah beli. Kita boikot benda-benda macam ni. Asal dia baca sikit dia dapat dah Islam. Ala Fonte Islamic. Sebab apa baca ayat? Lepas ni McDonald Islamic. Sebab apa? Sebelum McDonald tu dah baca dulu dia punya jampi. McDonald Islamic, KFC Islamic, Pizza Hut Islamic. Yang kedua seterusnya. Kemudian Nabi juga, Nabi ni ihtajama, Nabi berhijamah. Dan hijamah ini memang digalakkan. Nabi berubat tadawi, tadawa wakawa. Kat sini point dia, iaitu Nabi berubat orang dengan besi panas. Okay. Waqta walam yaktawi, tapi dia tak berubat diri dia dengan besi panas. Nabi meruqyah orang, tapi Nabi tak minta orang ruqyah dia. Faham tak? Nabi ruqyah orang lain, tapi Nabi tak minta orang lain ruqyah dia. Sebab apa? Kita makruf kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dulu, 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Iaitu pertama, orang yang lai tatayyarun, tak percaya benda sial. Yang kedua, wala yastarqun, iaitu orang yang tak meminta orang lain meruqyahkan dia. Yang ketiga, orang yang tidak melakukan al-iktiwa tadi, besi panas pada badan dia. Dan yang keempat ialah orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar. Tawakkal ala rabbihim mitawakkalun. Jadi antara ciri 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab, ada empat ciri-ciri ini. Kat sini isu yang banyak ulama bincangkan adalah berkenaan dengan istirqa tadi. Apakah ruqyah itu, apa hukum dia? Kita kata meruqyah hukumnya sunnah. Meruqyah hukumnya sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi SAW meruqyah dirinya. Bahkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu anha, dia bila Nabi sakit tu, dia suruh Nabi baca kat tangan, ataupun dia baca kat tangan Nabi, dia gosok. Dia tak pakai tangan dia, dia pakai tangan Nabi, dia pegang. Sebab apa? Tahu tangan Nabi tu ada barakah kan. Boleh. Begitu juga dengan Nabi SAW meruqyah Hasan dan Husain kan. U'idhukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitan wa hammah min ainil lamah. Kita baca doa tu ketika anak kita baru lahir, itu sangat digalakkan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku meminta perlindungan untuk kamu berdua daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah taala, daripada segala syaitan, binatang-binatang yang berbisa, dan juga daripada mata-mata yang jahat. Min ainil lamah, daripada mata-mata yang jahat. Nabi buat. Sebab tu Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata may yastati' an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang boleh memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Iaitu dengan kita ruqyah orang lain. Oleh itu para ulama dia bagikan tiga perkara, tiga isu kat sini. Pertama, meruqyah. Sama ada ruqyah diri sendiri ataupun ruqyah orang lain. Sunnah tak? Sunnah. Yang kedua, meminta ruqyah. Meminta orang lain ruqyah diri dia, ini tak digalakkan. Meminta orang lain ruqyah diri dia, tak digalakkan. Yang ketiga, meminta orang lain untuk meruqyah orang lain. Yang ni dibenarkan, yajuz, diharuskan. Okay. Yang pertama, meruqyah diri sendiri dan kita meruqyah orang lain, digalakkan, sangat digalakkan. Masa hadis tadi, siapa yang mampu untuk beri manfaat saudaranya, maka lakukanlah. Bahkan Nabi SAW sendiri diruqyah oleh Jibril. Kan hadis yang panjang, hadis matbub kan, dia kata mutabbab. Kata siapa lelaki ni? Lelaki ni telah ada dua malaikat, satu kat kepala, satu kat kaki Nabi SAW. Lalu malaikat tu Nabi macam dengar ada orang berbincang, siapa lelaki ni? Lelaki ni telah disihir. Dan dua malaikat tadi pun meruqyahkan Nabi SAW, lalu Nabi sihat daripada sihir yang telah dikenakan kepada beliau, kepada baginda SAW. Maksudnya meruqyah diri kita, meruqyah orang lain tu sunnah. Okey, isu kedua, minta orang lain ruqyah kita. Kalau saya katakan, tolong Zuhair ruqyahkan saya, ini tak digalakkan. Ini tak digalakkan. Sebab apa tak digalakkan? Sebab padanya akan menyebabkan seseorang itu ada rasa kebergantungan kepada makhluk. Sebab itulah hadis yang 3-4 golongan tadi, last kali disebut wa ala rabbihim yatawakkalun.
wa ala rabbihim tawakkalun. Mereka kata Nabi ruqyah orang tapi Nabi tak minta orang lain ruqyah dia. Yang ketiga adalah kita minta orang lain ruqyah orang lain. Ha, ini boleh, yajuz. Not recommended, boleh. Boleh, harus. Angah tolong ruqyah Syawal. Ha, contohnya. Ha, tolong ruqyah Syawal, ha, boleh, boleh tak? Boleh. Pasal hadis tadi lah, siapa yang mampu untuk meruqyahkan saudaranya, maka lakukanlah. Bukan maksud Nabi suruh orang lain ruqyah orang lain. Yes, dari atas saya itu ulama bezakan, ha? Tiga. Namun ada juga persoalan ustaz, kalaulah dia tak tahu nak ruqyah ustaz, tapi dia tak nak terlepas dari 70 ribu ni, boleh tak minta? Ha, ini saya tanya segi berdua, Dr. Amin Sa'adi. Dia kata, rahmat Allah Ta'ala tu maha luas, kata Allah Ta'ala mengetahui siapa yang betul-betul, dia betul-betul tawakal kepada Allah SWT, dan dia, tapi dia tak mampu untuk meruqyah diri dia sendiri. Ha, maka ni, yang tak boleh tu sikit-sikit minta orang lain jampi. Macam kita lah orang Melayu sikit-sikit, ustaz tolong buat air jampi sikit. Ha, terlepas lah. Anak saya nak BMR dah ni, tolong buat air jampi sikit ustaz. Dah lah terlepas lah 70 ribu. Ha, terlepas lah. Pensel pun jampi, ha, kan? Air pun jampi, ha, ada yang jampi pensel, ha, barakallahu fikum. Jadi yang ni isu yang perlu diambil perhatian, eh? Dan, perlu diambil perhatian bahawa Nabi SAW dia istirqa, dia tak melakukan istirqa, tak minta perbuatan ini. Oh, sembahyang hajat lain. Bezakan doa, bezakan sembahyang hajat. Kalau doa, ustaz tolong doakan untuk saya nak pergi umrah ni, ha, itu lain, itu kan jampi. Doa jampi ni yang kita baca fuh tiup badan dia, baca ke air apa semua, itu jampi. Bezakan jampi dengan doa. Doa lain, jampi, jampi lain. Ha? Sembahyang hajat tu boleh yang dia buat. Masya-Allah. Okey, sembahyang hajat ni ada banyak pertikaian di kalangan ulama, ada, bukan banyak pun, ada sebagian ulama membenarkan sembahyang hajat. Antara Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar, kata sembahyang hajat tu ada. Sebahagian ulama lagi, antara banyak lagi, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekh bin Baz, semua dia kata sembahyang hajat itu tidak ada asalnya dalam Islam. Tidak ada asal usul dalam Islam. Tidak ada asal usul dalam Islam. Okey. Habis itu ustaz berkata Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan solat. Maka kita solat tu ustaz. Ya solat, tapi kita namakan dia solat hajat. Apatah lagi diletakkan kaifiah yang tertentu. Mesti rakaat pertama baca Qulullah 3 kali, baca ayat kursi 3 kali. Lepas tu masa sujud terakhir tu Rasulullah SAW ada doa dia. Lepas tu lepas salam tu ada pula doa dia tertentu. Apatah lagi kalau bersendirian pun, ulama mempertikaikannya, apatah lagi dilakukan secara jama'atan, beramai-ramai, lagi tak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Orang kita Iraq kena serang, sembahyang hajat. Palestin kena serang, sembahyang hajat. Syria kena serang, sembahyang hajat. Nabi SAW ada banyak peperangan yang Nabi lalui. Antara perang yang paling berbahaya, perang Uhud. Antara perang yang paling berbahaya, perang Khandaq. Antara perang yang berbahaya, perang Tabuk. Tapi tak ada pula Nabi kata, jom kita sembahyang hajat sebelum pergi ini, kita jemaah dulu beramai-ramai, buat kat stadium mana bagi nampak ramai sikit. Nabi SAW tak buat benda tersebut. Jadi ustaz, macam mana ustaz nak buat apa? Doa, doa. Orang Melayu ni doa ni dipandang lemah. Takkan doa je, kata biasa tak? Kata pergi kubur apa ustaz? Baca doa. Takkan doa je. Dia anggap doa tu remeh. Sedangkan Nabi SAW, doa huwal ibadah, doa itu adalah ialah ibadah tu. Doa tu ialah ibadah. Dan itu adalah sebesar-besar ibadah. Doa itu adalah sebesar-besar ibadah. Kat sini dia ajar kita kepada isu, kepada sembahyang hajat itu tidak ada asal usulnya dalam Islam. Wallahu ta'ala alam. Macam ada setengah orang bertikai, ustaz tapi Imam Nawawi, itu ijtihad dia, pendapat dia, kita hormat Imam Nawawi rahimahullah.
Kata Imam Munawir, ada ulama lain kata tidak ada. Kalau ada, pasti ada dalilnya. Ha? Pasti ada hujah. Nak pula dilafazkan dengan sahaja aku solat hajat. Ha, perkataan solat hajat tu sendiri. Itu pun asal usulnya, kalau buka kitab fiqah Imam Syafi'i, tuan saya balik ni, tuan buka balik. Buka fiqh Ibn Haji ke, buka Matan Abi Suja' ke, buka kitab Al-Iqna' ke, buka kitab Kifayatul Akhyar ke, kalau adalah bab solatul hajah, kita bagi tahu saya, kita bincangkan. Mungkin saya akan ubah pendapat saya. Tapi itulah tak, tapi sebab tak ada. Sebab tak ada. Habis tu saya yang kalau kita ada minta tolong Allah Ta'ala, ya kita buat solat, apa-apa solat sekalipun, dia minta tolong Allah Ta'ala. Solat apa solat? Wasta'inu bisabri wasalah. Bilal bin Rabah bila dengar abang dia meninggal, dia turun unta, dia sembahyang 2 rakaat. Wasta'inu bisabri wasalah, dengan sabar dan solat. Minta tolong Allah Ta'ala dengan sabar dan solat. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala bisawab. Kalau nak buat, kalau nak saya tak berhati dengan Ustaz, pulanglah saya. Kata itu apa yang telah diberikan. Bahkan seorang ulama letak pula hadis-hadis. Sepanjang dia bawa hadis-hadis, bincangan ni pernah saya bawa dalam kuliah hadis 40 dulu. Berkata apa, banyak hadis-hadis yang berkenaan dengannya, semuanya hadis yang sangat-sangat da'if belaka. Hadis da'if-da'if belaka, ha? Berkenaan dengan baca surah ayat sekian, ayat sekian apa semua, hadis da'if-da'if belaka. Dan hadis da'if ni seperti kata Imam Nawawi sendiri, tidaklah yasluh lil hujjah, tidak boleh dijadikan hujjah dalam membuat syariat, hukum syariat. Kesimpulan juga daripada perenggan yang pertama kita baca ni, bahawa Nabi SAW dia tawaduk, dan tawaduk itu adalah salah satu cara untuk merealisasikan al-ubudiyah. Ubudiyah maksudnya apa? Penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan melakukan pekerja-pekerjaan tadi, menyebabkan hati jiwa yang takabur itu berjaya dijinakkan. Ha, sebab itulah dengan mengikuti sunnah itu, kata syekh kami, kata mengikuti sunnah itu ialah yang menyebabkan jiwa ini menjadi lembut. Jadi kalau orang ikut sunnah betul-betul, yang jiwa yang takabur-takabur ni akan jadi lembut. Ha, sebab itulah belajar sunnah. Janganlah tak belajar bahasa Arab je. Ha, sebab kita ni rajin kelas Arab. Semua kelas Arab pergi. Kelas Arab komunikasi pergi, Arab nahu pergi, semua pergi. Kelas sunnah tak pergi. Ha, akhirnya belajar Arab bagus, nahu semua, tahu semua ni, nak i'rab semua hebat ni. Ha. Mubtada marfu' bi dhammah wa alamatu raf'ihi. Ha. Itu semua. Ha. Tapi dia tak ada je tu, maka bila akhlak dan adabnya kuranglah. Ha, tu mengaji sunnah, eh, dan mengaji bahasa Arab. Mengaji bahasa Arab tu bahkan fardu kifai. Mengaji bahasa Arab bukan fardu ain. Walaupun sebagian ulama kata tak fardu ain, sebenarnya fardu kifayah sebenarnya. Yang wajib pada bahasa Arab tu yang solat itu wajib. Doa itu wajib. Ada belajar dan dalam i'rab, balaghah apa semua itu fardu kifayah. Ha? Tapi mengaji sunnah wajib. Mengaji sunnah wajib. Mengaji sunnah wajib. Ini ittiba' sunnah. Sebab itulah kita tengok, eh. Saya nukilkan juga Imam Ghazali punya kata-kata dia dalam kitab dia Ihya Ulumuddin dan lain-lain, eh. Disebutkan antara cara kita nak mendidik jiwa kita kalau kita ada sifat takabur adalah kita pergi berkhidmat dengan tempat-tempat macam ni. Pergi basuh tandas masjid. Basuh tandas masjid. Kalau kita ni rasa kita takabur, tak boleh. Kalau sebut nama lain sikit nak marah, tak sebut datuk doktor marah. Ha, tak sebut ustaz rasa marah. Orang panggil nama, you know macam tu je. Hei, tak payah aku ni ustaz ni. Ha, mana dia rasa marah. Kan? Atau dia tak nampak kita status kita rasa marah. Maksudnya jiwa kita ni ada penyakit. Ada penyakit tarafuk, nak jadikan ketinggian. Lepas tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tilka da'irul akhirah naj'aluha lilladina la yurinu la uluwan fil ardi wa la fasada. Ha? Itulah dunia, itulah darul akhirah yang kami jadikan untuk orang yang tidak mahukan al-ulu fil ardi wala fasada. Al-ulu fil ardi, al-ulu fil ardi, nakkan ketinggian di muka bumi Allah Ta'ala ini, wala fasada, dan tidak mahu melakukan kerosakan. Tilka darul akhirah, itulah dunia akhirat yang kami jadikan bagi orang yang tidak mahukan al-uluan fil ardi wala fasada. Okey, ayat tu surah apa? Siapa apa Quran?
Surah Al-Qasas ayat 83. Dalam kata tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Apa terjemahan dia tuan-tuan dengar Quran? 83. Itulah negeri akhirat yang kami jadikannya untuk orang-orang yang tidak mahukan kesombongan, ketinggian. Al-ulu fil ard wala fasada, wala fasada. Surah Al-Qasas ayat 83, muka surat 395. Kalau baca Quran tu, surat Quran, kalau Quran biasa 395. Itulah dia negeri akhirat yang kami jadikan, yang kami jadikannya bukan untuk orang-orang yang nakkan ketinggian. Al-ulu, bukan ketinggian fizikal tu lain, ketinggian ilmu lain, maksudnya kesombongan. Al-ulu fil ardi wala fasada wal'aqibatu lil muttaqin. Itu antara perkara nak nak jiwa kita lembut kan. Nabi ajar kan, sapu kepala anak yatim. Bukan maksudnya sapu kepala anak yatim tu ambil anak yatim sapu. Bukan, maksudnya ialah kita bercampur kesian sama anak yatim. Itu juga dengan seperti kata Imam Ghazali, kita latih diri kita dengan buat benda-benda macam ni. Kita pergi masjid, kita ni katakanlah kita di pangkat besar, bekas SU negara ke KSU ke apa, kita datang masjid tu kita yang angkat. Kadang-kadang bila kita tengah basuh tu, orang kata orang anggap kita ni macam bangla ke mana kan. Nenek sini bersihkan ni pula. Orang lain panggil, dia tak tahu aku ni bukan KSU ni, tapi tak apa, tawaduk. Kita tolong angkatkan pinggan ke apa, cakap dik bagi sini. Padahal kita ustaz tu, dik sini dik. Tolong angkatkan sekali ni. Tak apa, masyaallah, angkat. Itu nak latih diri kita, tak? Tawaduk, angkat sampah, angkat apa semua. Jadi kat situlah kita tengok para ulama, ustaz-ustaz kita. Sikap tawaduknya masya-Allah para ulama sikap tawaduk ni kepada sampai satu Imam Abdullah bin Mubarak, dia kata aku suka aku berada di satu tempat orang tak kenal aku langsung. Sebab apa? Para ulama ni bila jalan orang semua, ustaz, syekh apa semua, jadi penyakit tu datang. Penyakit ketinggian, rasa diri dia hebat. Lepas tu dia kata aku suka aku pergi tempat yang orang lain tak kenal aku. Lepas tu kita tengok para masyayikh kan. Pengalaman saya yang sedikit lah, bila kita tengok para masyayikh kita, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Razak Al-Badar yang berada di Madinah dan Mekah ni, mereka kalau masuk Masjid Nabawi tu, dia akan labuhkan betul-betul dia punya yang warna merah putih tu. Dia labuhkan betul-betul dan dia tak nak ada bodyguard. Sedangkan dia ni ketua lajnah fatwa nombor satu ni. Dia tak suka ada ekor-ekor, dia tak suka. Ya aku jangan sorang-sorang, tak payah. Dia jalan, dia duduk sebelah, dia semua duduk kat situ. Kita pun duduk kat situ lama nak tunggu. Sebelah aku, Syekh Saleh Fauzan. Relax, dia berzikir, dia tutup dia muka dia macam ni. Nak kuliah kan baru dia buka. Dia tak suka, dia tak pakai baju yang jubah yang hitam putih tu awal-awal dekat pintu masuk dan sebagainya lah. Orang dalam macam ni, orang kiri kanan tak, dia jalan straight dia. Bahkan digulung, disimpan betul-betul sampai orang tak nampak, dia duduk. Ini sikap tawaduk. Syekh Saleh Husaimi rahimahullah hafizahullah ta'ala, dan pengalaman saya sedikit juga bersama dengan dia ngaji. Dia lepas kuliah tu ada orang nak ikut-ikut dia. Dia kata tak payah ikut, tak payah ikut. Sama ada engkau bagi fitnah kat aku atau fitnah pada diri kau sendiri. Maksudnya apa? Bagi fitnah kat aku iaitu dengan kau, bila kau ikut aku dari belakang, kau menyebabkan aku rasa hebat. Dan fitnah kepada kamu pula, kau rasa apa? Nampak aku ikut syekh. Aku ikut syekh besar. Jadi sendiri sombong, tak payah ikut. Syekh Abdul Al-Hunaiman yang sekarang mengaji kitab Tauhid dalam Masjid Nabawi, masih lagi mengajar. Orang lepas kuliah semua cium-cium dahi dia apa semua kan. Kata apa cium-cium ni, dia kata masa bina sunnah. Kata bukan ke cium ulama tu sunnah? Kata ya, tapi dah melampau macam ni bukan sunnah lagi dah. Hebat dia, masya Allah. Dah nampak macam nak hebat-hebat sangat, macam nampak gah sangat. Kata ini bukan sunnah lagi dah. Untuk ini kata para ulama. Ini puak-puak yang sebagian ni bukan setakat ni, dia ulur tangan lagi. Relax, ya, ulur tangan. Dia tahu orang ni semua cium tangan dia, tapi buat macam ulur tangan je. Kalau tak nak ni tarik para masyarakat kita kalau nak sadar cium tangan tu, ui, dia kata jangan cium, jangan, tak payah cium. Tak payah tunduk, tak payah. Dia sebut dulu kan, tunduk macam ni pun dia tak kasih. Barakallahu fikum. Ini tawaduk, ini yang kita nak.
Lepas tu Nabi SAW, kita akan tengok ni bab berjalan pula. Nabi SAW dia suka berjalan belakang sahabat dia. Dia tak suka depan, dia macam bodyguard belakangan je. Ini kita sebab kita suka macam tu. Tok, Zang tu, pergi tu. Terkebur. Tak cukup lah untuk orang lah, Al-Quran mengumpulkan dasar-dasar ilmu kesihatan. Ini tajuk ni oleh tajuk yang dibawa oleh penterjemah, kalau dalam kitab asal tak ada. Dia kata apa? Dasar ilmu kesihatan tu ada tiga. Ini berdasarkan Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ni terkenal sebagai orang yang memang pakar dalam bab kesihatan ni. Kesihatan lah, Tibbun Nawawi. Bahkan bukan kesihatan fizikal, kesihatan hati juga. Ada satu kitab Tibbul Qulub, ada kita buat kat sini. Sangat bagus dalam membincangkan masalah penyakit jiwa, penyakit hati. Dan kitab-kitab dan lain. Begitu juga kitab Tibbun Nawawi, sangat bagus dalam bab penyakit-penyakit fizikal. Masya Allah, hebat Ibn Qayyim ni. Jadi dasar ilmu kesihatan ada tiga, iaitu pencegahan, memelihara kesihatan dan mengeluarkan zat yang berbahaya, mengeluarkan perkara-perkara yang berbahaya. Maksudnya pencegahan tu apa? Pencegahan lah kita tak makan benda-benda tak elok apa semua kan. Kemudian memelihara kesihatan, yang jaga badan apa semua. Yang ketiga ialah mengeluarkan zat yang berbahaya, mengeluarkan benda tak bahaya. Dia kata benda ni ada dalam Quran. Oh, itu hebat tu, kita tak berkasan. Kita baca buku orang putih je, Kevin Zahari je kita baca kan. Kevin Zahari Islam lah kan, Kevin Zahari kan, ataupun siapa lagi tu, doktor apa tu, apa tu, Dr. Ozi tu, apa nama dia. Qad jama'aha Allah Ta'ala lahu wa li ummati fi thalathati mawadhi' min kitabih. Di tiga tempat Allah Ta'ala mencegah orang sakit menggunakan air kerana khawatir akan membawa dampak yang buruk, impact yang buruk. Maksudnya ini bab pencegahan, nampak tak? Bab pencegahan. So Allah Ta'ala kata, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Sekiranya kamu sakit atau ala safarin, ataupun di atas musafir, ataupun kamu telah al-ghaid lah, mendatangi buang air besar, atau lamastumun nisa, ataupun kamu telah berjima' dengan isteri kamu, dan itu kata kamu telah menyentuh perempuan. Kat sinilah mahal khilaf, ini tempat berlakunya khilaf di kalangan para ulama, bab sentuh tu, maksud sentuh. Sebab dia ambil ni terjemahan la masa, dia ambil terjemahan menyentuh. Sebenarnya la masa tu pada sebahagian para mufassir dengan sahabat, maksud la masa itu adalah jima. Jadi kat situ tempat berlakunya khilaf lah, bab menyentuh perempuan tu, dan bukan babnya. Nanti insyaAllah pada bab wuduk nanti. Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sa'id dan tayyibah. Allah Ta'ala membolehkan tayamum bagi orang sakit sebagai upaya. Upaya ni bahasa Indonesia maksudnya satu usaha pencegahan, sebagaimana diperbolehkan bagi orang yang tidak mendapat air. Maksudnya ini pencegahan. Maksudnya dalam Quran ada pencegahan. Maksudnya apa dia? Bagi orang yang sakit jangan pakai air, nanti takut memburukkan lagi keadaannya. Jadi pencegahan. Okey. Berkenaan dengan memelihara kesihatan pula, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka siapa di antara kamu itu sakit atau dalam musafir, maka kamu tangguhkanlah puasa kamu, fa'iddatun min ayyamin ukhar, kamu gantilah pada hari lain, kamu qadakan puasa. Maksud sini ialah untuk memelihara kesihatan. Kan? Takut nanti kalau puasa bertambah sakit, memelihara kesihatan. Jadi kat sini fa'abahal musafir al-fitar, dia membenarkan bagi orang musafir itu berbuka puasa pada bulan Ramadan, hifzan li sihatihi, kerana menjaga kesihatannya. Li'alla yajtami'u ala qutihi as-sawmu wa mashaqqatu as-safar. Supaya tidaklah bergabung, maksudnya supaya kekuatannya tidak dikuras secara bersamaan oleh puasa dan kesudahan, maksudnya tidak dihilangkanlah maksudnya. Li'alla yajtami'u ala mashaqqatu as-safar fayud'af al-quwah was-sihah. Maka menjadilah
sehingga staminanya lemah, ha? Al-quwah wasihah, kekuatan dan kesihatannya menjadi menjadi lemah. Dan bahawa yang ni pemeliharaan, ha, tadi pencegahan, yang ni pemeliharaan. Maksudnya orang yang musafir, ha, nak pelihara kesihatannya, maka tak payah puasa, tak payah puasa. Maksudnya ini pemeliharaan. Okey. Wa qala li adan, kemudian pula yang ketiga, membuang benda-benda yang tak elok pula. Wa qala fil istighfara fil hilaq ar-ra'sil muhrim, bagi orang yang berihram dibenarkan untuk dicukur kepala. Asalnya orang ihram tak dicukur kepala kan, tapi orang yang ada penyakit kepala, ada kutu yang banyak sangat ke apa, maka dibenarkan. Faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi. Ha, seperti hadis Nabi kan, sahabat dia, Rasulullah, kepala aku ada banyak kutu sangat, apa semua boleh tak aku cukur, tapi kena bayar dam, kena bayar dam dia. Ila sifat fidyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka Allah Ta'ala kata apa? Maka bayarlah fidyah, iaitu dengan berpuasa, bersedekah ataupun berkorban. Fa'abahalil marid, maka dia membenarkan bagi yang sakit itu. Waman bihi adhan fi ra'asihi, bagi orang yang ada kesakitan pada, pada kepalanya. Wahuwa muhrim, dan keadaan dia berihram. An yahliqa ra'asah, untuk mencukur kepalanya. Wa yastafrigh, dan menghilangkan. Al-mawadil fasidah, perkara-perkara yang merosakkan. Wal-abkhuratul radhi'ah, dan ha, sel-sel yang merosakkan, eh, yang sel-sel abkhurah ar-radi'ah allati tuwallid alaihi al-qaml, iaitu perkara-perkara yang boleh menyebabkan lahirnya, beranaknya apa, kutu. Ha, seperti Ka'ab bin Ujrah, eh, Ka'ab bin Ujrah yang sakit ketika, yang ada banyak kutu ketika haji, yang diakibatkan oleh sakit. Nampak, ketiga perkara ini adalah kaedah dan dasar ilmu kesihatan. Allah SWT menyebutkan sekelumit dari sikap setiap dasar itu disertai contohnya untuk mengingatkan para hamba akan nikmat yang serupa dalam memelihara, menjaga kesihatan dan mengeluarkan zat yang berbahaya. Semua itu wujud sebagai satu rahmat, sebagai wujud rahmat, kelembutan dan kasih sayang terhadap mereka. Ini sajalah Ibn Qayyim dia. Yalah, kita bayangkan Ibn Qayyim dia karang ni lah atas unta je. Jadi apa yang terzahir dia, tiba-tiba keluar idea berkenaan dengan perubatan tu, dia masukkanlah ni. Padahal nak katakan apa kaitan dengan sunnah Nabi tadi kan. Ha, kata inilah dia, seperti kata Ibn Qayyim, dia termasuk dengan juga bab yang dalam tibul Nabawi ni. Kesimpulannya apa dalam perenggan yang kita bacakan tadi adalah bahawa dalam Islam ni dah ada dah kaedah asas dalam penjagaan kesihatan. Ha, cuma detail dia tu maka terpulanglah kepada kita berdasarkan ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, apa makanan yang bagus, apa makanan tak bagus. Yang pastinya apa yang Allah Ta'ala halalkan itu bagus. La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Ya Allah, dia kata, wahai hambaku, janganlah kamu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan at-tayyibat, yang halal, yang bagus-bagus yang kami telah halalkan kepada kamu. Jangan pula terjadi sebagai sebagian orang sufiyah yang mengharamkan pada dirinya makan daging, mengharamkan pada dirinya makan sekian-sekian apa semua, sedangkan mereka semua adalah halal lagi baik, eh? Halal lagi baik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Naam. Bil Arabiyah. Kelangan tayamum. Saya baru ni dipahamkan bahawa tayamum menggunakan debu itu bukan sunnah. Adakah tepat? Sebabnya memang ada perbezaan di kalangan ulama berkenaan dengan fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'id itu maksudnya apa? Sa'id itulah berlakunya khilaf di kalangan ulama dalam memahami sa'id. Ada yang kata sa'id itu adalah tanah. Itu yang dipahami oleh mazhab Syafi'i. Yang sebagainya pula memaham bahawa sa'id itu apa yang permukaan. Ha, apa ayat tak keluar, permukaan. Maka apa-apa saja debu yang terkena pada permukaan boleh dibuat tayamum, dinding, batu, apa semua, maka dibenarkan. Kat sinilah berlaku mahal khilaf. Jadi kalaulah dia kata dia tak sunnah, maka dia telah menghukum banyak mazhab tak sunnah. Dia telah menghukum banyak mazhab tak sunnah. Ini itu juga yang ambil debu daripada dinding pula, tak boleh juga kata yang ambil tanah tu tak sunnah. Ha, ini kita kata pendapat lah. Kalau kamu ambil pendapat mazhab Syafi'i, kena ambil tanah lah. Lepas tu dia jual debu tu, nampak tak? Bagaimana dia jual? Sebab apa?
debu tanah lah tu. Debu tanah. Sebab tu bagi mazhab Syafi'i, sa'i dan tayyiban tu mesti debu tanah. Dan tak boleh ambil debu-debu dinding, tak boleh. Ha. Okey, tak boleh ambil debu-debu dinding ni. Sebab tu ada sebahagian para asatizah kita dia cukup tak setuju orang yang ambil daripada dekat dinding, dekat cermin apa semua. Dia kata cermin mana ada debu? Orang nak pula dah kapal terbang, dah dia lap bersih-bersih. Dah licin dah tu, bukan debu tu, habuk dia kata. Ha, sebagian kata macam tu. Ha? Jadi wallahu taala alam bisawab. Tuan-tuan kena ngaji lagi lah bab ni. Bab tayammum lagi, tuan-tuan pilih tengok dalil mana yang tuan rasa kuat. Kalau tuan-tuan terasa tak sampai lebab bab tu, ambillah yang asal mazhab Syafi'i dulu, yang tanah, habis cerita. Kalau tak jumpa tanah, belilah debu. Kalau rasa yakin dengan pendapat dengan debu dinding tadi, tapi mesti dengan dalil yakin, bukan saya ambil sebab senang. Ha, ada tendensi orang yang mengaji kat Islam Taklim ni, tak maaf sebutlah. Sebab dia tengok pendapat lain, ada pendapat lain kata musafir tak payah dua marhalah. Ah, cantik ni. Ha, dia bukan tengok dalil. Ha, nampak dalil tengok, eh ni syok lagi senang. Ha. Ha, ya? Tak, kena tengok dalil. Ustaz kata musafir tak mestinya kena ada had dia 3 hari. Ha, cantiklah pendapat ni, boleh. Aku nak pergi London kan 10 hari, aku nak kasar jamak semua 10 hari tu. Ha, perhatikan dulu, adakah tuan-puan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ambil pendapat tersebut kerana hawa nafsu atau kerana tengok dalilnya dia lebih dekat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu soalan. Jadi kalau ustaz, saya tak tahu ustaz, ambil mazhab mufti kita. Mazhab mufti kita mazhab Syafi'i. Ha, itu senang cerita. Melainkan tuan-tuan dah tengok hadisnya. Ha, ada hadisnya, dalilnya, maka saya ambil dalil walaupun berkhilaf dengan pendapat mazhab muftinya. Ini tak masalah. Faham ya? Jadi jangan semudah mudah nak tukar-tukar pendapat macam tu. Ambil yang mudah. Oh, dia tengok anjing, mazhab Hanafi lagi senang anjing. Mazhab Hanafi lah. Ah, bab nikah tengok mazhab Hanafi baik senang. Tak payah pakai apa? Wali. Ah, cantiklah mazhab Hanafi lah. Ah, tengok bab semua ambil yang mazhab paling senang. Siapa ambil ini dipanggil tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas ni apa? Dia ambil yang paling mudah setiap mazhab dan dia buat mazhab dia sendiri. Agama itu memudahkan. Tapi agama tu apa dia? Agama tu ialah Quran dan sunnah. Oh. Ya, kalau Quran dan sunnah datang dengan dalil dan kita yakin dengan dalil tersebut, ya. Ini tuan-tuan dengar macam tu je. Ada ustaz kata macam tu. Apa bezanya kita dengan orang yang kat luar sana? Yang kata, ada ustaz kata, kena pakai debu tanah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita ambil pendapat yang sama juga, ada ustaz kata, debu tanah tu bukan, debu-debu dinding boleh. Sekarang ada orang yang pula kata, ustaz aku kata, debu tanah. Apa beza kita dengan dia? Ustaz kata juga. Cuma kita bertukar daripada ustaz dia ke ustaz kita. Itu je perbezaan. Lompat dari satu ustaz ke ustaz. Ini yang berlaku pada sebagian orang kita kat Malaysia ni. Ada sedang belajar sunnah. Macam ni perangai dia. Kita kena mengaji betul-betul. Jangan pindah pada satu ustaz ke satu ustaz semata-mata kita rasa senang. Senang. Jangan. Tapi kalau kita ikut kerana kita yakin dengan dia ni lebih kuat pegang pada sunnah, itu isu lain. Saya rasa ustaz ini dia lagi kuat pegang pada sunnah dan dia sentiasa mencari hadis-hadis yang sahih. Jadi walaupun saya tak sampai kepada dalil yang dia sampai, tapi saya yakin dengan ilmu dia, maka kat sini pun boleh lagi. Boleh lagi. So Salih Fauzan kata, dia Salih Fauzan Al-Fauzan kata dalam bab ni pun masih boleh lagi kalau dia bertaklid kepada satu ahli ilmu yang dia yakin walaupun dia tak sampai pada dalilnya. Ini boleh kalau tuan-tuan pilih macam tu. Tapi jangan pilih sebab senang. Tatabbu' rukhas Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam kitab risalah yang ringkas. Ha, dilukir oleh Imam Zahabi dalam satu risalah yang ringkas, tatabbu' rukhas, memilih-milih yang mudah ini. Maka disebutkan Imam Zahabi kata, siapa yang ambil yang mudah-mudah pada setiap mazhab dan dia kumpulkan buat, maka itu adalah mazhab orang yang zindiq. Berat tu, bukannya ringan tu. Mazhab orang yang zindiq, dia ambil yang mudah setiap mazhab. Dia pergi kat sini, kan dia pergi, air mudah ni boleh. Dia pergi, dia kata air anggur, air perahan, kalau selain daripada anggur boleh, walaupun memabukkan. Ambil satu pendapat mazhab tu, ambil pendapat ini boleh. Perempuan ada tak pendapat yang kata rambut tu bukan aurat? Ambil pendapat ni. Bila ambil yang paling senang setiap mazhab.
setiap pendapat ulama, setiap ulama dia ada zallatul alim, ada kegelinciran pada orang alim yang pendapat dia pelik. Pasti ada pada setiap orang alim tu pendapat-pendapat yang pelik. Kalau kita ambil setiap pendapat yang pelik tu, kita gabungkan, ini kata Imam Zahabi rahimahullah, zindik dia. Ha, zindik. Ayah, baik tuan-tuan, rahimahkumullah, rahimahkumullahu jami'an. Jadi kesimpulan pada jawapan tadi, yes, ada pendapat yang kata memang kena debu tanah. Tapi nak menghukum orang tak pakai debu tanah tu tak sunnah, itu adalah satu tuduhan yang berat lah. Seperti juga kita menghukum orang yang tak baca doa kunut tu tak sunnah. Dan juga sebaliknya, orang yang menghukum orang yang baca doa kunut tu tak sunnah. Dua-dua tu kurang tepat. Orang yang menuduh orang tak baca bismillah kuat tu tak sunnah. Orang yang baca tak baca bismillah pula, dia tuduh pula orang baca bismillah kuat tu tak sunnah. Orang yang tak gerak-gerakkan jari, dia tegak macam ini, dia tuduh siapa yang gerakkan tu tak sunnah. Siapa yang gerak pula yang tuduh siapa yang tak gerak tu tak sunnah. Ini pun dua-dua ada masalah. Tapi kalau benda tu confirm, bukan datang daripada dalil, seperti meninggikan kubur, seperti letak kipas kat kubur tu, seperti mengukir kubur dengan ini confirm tak ada khilaf dengan ulama, ini mengarut. Mengarut ni kita boleh kata-kata bid'ah ataupun syirik ataupun benda yang maksiat, itu je. Sebab tu ada line di antara bid'ah dan antara khilaf yang ada, bagi khilaf muktabar. Khilaf muktabar tu khilaf yang di mana para ulama berbeza pendapat. Apa yang para sahabat telah berkhilaf, pasti kita juga berkhilaf dalam masalah tersebut. Cuma kewajipan kat atas kita lihat mana yang lebih dekat dengan dalil, mendekat dengan dalil. Bukanlah kita biarkan khilaf macam tu saja. Kita juga yang boleh mengaji ni, kewajipan kat atas orang yang mengaji untuk memilih pendapat yang lebih dekat dengan sunnah. Itu biasa. Mungkin orang awam yang tak mengaji, saya rasa tuan-tuan semua ni orang yang bijaksana belaka, yang pandai mengaji, mengajar tinggi apa semua, ada kekuatan untuk membaca dan mengkaji. Maka tuan-tuan sekalian, wajib untuk membaca dan mengkaji dan lihat mana yang lebih dekat dengan sunnah. Juga Syekh Salafuzan Fazan sebutlah kita bertauhid, dia kata bila datang dua pendapat yang saling bertentangan, maka kewajipan ke atas kita kena ambil mana pendapat yang lebih dekat dengan sunnah. Bukan ta'asub kerana dia ini mazhab sekian, kerana dia ini guru aku, kerana dia ini sekian dan sekian, maka itu telah bersalahan dengan apa yang Nabi sebut. Kalau kamu berselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah kepada Quran dan sunnah. Faham tak kaedah ni? Ini manhaj, ini manhaj dalam beragama. Tuan-tuan rahimakumullah sekalian, kita sambung lagi selepas ni pula. Faslun fi hadihi fi muamalatihi. Pasal bab petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal muamalah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi muamalatan. Nabi SAW adalah manusia yang terbaik dalam melakukan muamalah. Muamalah ni apa? Berinteraksi lah, mengadakan hubungan. Muamalah, ta'amul. Maksudnya, masyarakat ni. Wa kana idza istaslafa, bila beliau meminjam hutang, qada khairan minhu, dia membayar dengan yang lebih baik. Baca hadis bawah tu. Riwayat Bukhari, kita istiqraq ni minta hutang. Muslim rahimahullah, kitab Musaqah, dari hadis Abu Hurairah, dia kata seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan minta pelunasan berupa seekor unta. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepadanya. Mereka berkata, kami tidak mendapati kecuali usia yang lebih tua dari unta yang dihutang. Mereka kata dihutang unta tu umur 2 tahun, dia nak bayar dengan unta umur 3 tahun. Tak sama kan, besar lagi apa semua, kualiti lagi baik. Maka lelaki tu berkata, tunaikanlah untukku, nescaya Allah akan menunaikan untukmu. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik di antara mereka dalam melunasi hutang. Kat sini nak bagi tahu kita bahawa hutang kita boleh bayar lebih. Tapi bagi orang yang bagi hutang, tak boleh minta lebih. Itu kesimpulan ya. Orang yang berhutang boleh bayar lebih, orang yang minta hutang tak boleh minta lebih. Faham ke puan? Kita confuse je. Mana bagi lebih? Ada orang bagi lebih. Ada. Katakan dia pinjam RM1 tapi dia lupa bayar. Dia tahu orang yang dia pinjam tu bukan orang senang sangat. Akhirnya bila dia jumpa balik setahun, kata minta maaf lah, saya terlupa nak bayar, nak saya bagi 200. Boleh tak? Boleh. Itu boleh. Dia kena lepas yang lebih 100 tu,
sebagai hadiah atau tak payah, boleh bagi hutang Nabi bayar ni. Nabi tak kata pun aku menghadiahkan kau, tak ada. Nabi kata hutang, bayar hutang. Bagi je lah. Ha? Keep the change. Ha, macam tu lah, keep the change lah. Ha? Tapi luar tu mana change ni kan? Bagi. Itu juga macam ha, tapi kalau minta ha, kata kau, kalau aku bagi kau hutang 100, kau kena bayar 150. Ha, itu tak boleh lah. Itu riba. Kau punya kereta isi minyak penuh, riba. Ha. Punya kereta isi minyak penuh, ha, tak boleh, riba. Nampak tak? Kau boleh pinjam kereta aku, kau pinjam, tapi syarat ni kau kena basuh, riba. Ha? Riba. Kalau kereta tu asalnya kotor, lepas tu dipinjam, balik dia kena basuh, riba. Dia kata syarat dia kau kena bersih. Kalau lah memang dia kena pulangkan balik macam mana asal lah. Tapi kalau dia nak basuh atas kerelaan diri dia, lagi bagus. Tapi kalau dia kata boleh, kau punya kereta aku, kereta dia dah berabuk-abuk, dia bawa pergi sawah mana dah kereta dia, lepas tu bila balik kata kau kena basuh, kalau pinjam boleh kau kena basuh, riba. Ah, hati-hati tolong masuk. Ah, tolong masuk, kita bagi duit kat dia, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dengan syarat dia boleh. Aku dah pinjam, tapi syarat dia kau kena basuh. Itu riba. Habis tu ustaz macam nak buat? Boleh aku sewakan kau kereta ni dengan bayaran dia, dengan kau basuh kereta aku. Ah, tu sewa. Habis ustaz sama juga, balik kereta berbasuh dan sampai juga kereta kat kita. Tak sama. Orang meminjam pahalanya lebih besar daripada orang menyewa. Hukum menyewa harus meminjam pahala besar. Bahkan Nabi kata menyewa, memberi pinjam itu lebih besar daripada bersedekah. Ha, sebab apa? Orang yang meminjam dia berhajat betul-betul nak pinjam duit tu. Orang sedekah kadang-kadang mungkin dia tak perlu. Barakallahu fikum. Ini cantik Islam eh. Ha, ini benda ni kena jaga hati-hati betul eh. Kalau dia ambil kereta tu minyak dia setengah je tank tu, dia kena pulang setengah tank. Kalau dia letakkan syarat isi minyak penuh ya, maka dia telah melakukan riba. Okey, dan riba tak sedi wang dalam bentuk hikmat tadi, basuh tadi hikmat juga. Riba. Jadi akad dia kena buat akad sewa. Ha. Ya. Lepas ni tak boleh minta masuk, kita boleh kita tu. Ha. Aku minta tolonglah kalau kau ni masuk, kita minta tolong lain. Ini bukan dia punya syarat eh. Kalau kau tak masuk pun tak apa, minta tolong. Ha. Besok tu aku nak pergi kerja terus contohnya. Ha. Aku minta tolong. Itu bukan syarat. Kau nak pinjam kereta tadi ya. Wada'a lahu faqal, dan Nabi mendoakan pula orang yang ha, kepada orang yang dibayar hutang tadi. Maka kata jika beliau meminjam sesuatu dari seorang, maka beliau akan menunaikannya, lalu berdoa untuk orang itu. Bukan marah-marah eh. PTPTN ni apalah. Apalah minta. Dah pinjam, dia dah bagi kita 4 tahun mengaji. Duit boleh pergi makan sana sini, beli buku. Lalu bila time bayar, maki-maki dia pula. Bayar je lah. Bahkan doakan dia. Barakallahu laka fi ahlika wa malik, innama jaza'u salafil hamdu wal ada'. Sungguhnya Allah memberi berkah kepadamu, pada keluarga dan hartamu. Sungguhnya balasan dari pinjaman adalah pujian dan pelunasan. Bahkan inilah, dari pagi pinjam kat kita, dia menyelesaikan segala masalah kita. Banyak benda-benda yang kita terlepas, apa yang kita dapat selesaikan, kita doakan dia lagi bagus. Ha? Itu adalah sikap yang paling buruk, ialah orang yang berhutang dan niat tak nak, tak nak bayar. Itu paling teruk sekali. Kalau dia kata menangguh-nangguhkan bayar hutang tu adalah satu kezaliman. Ha, zulmun, Nabi kata. Zulmun. Okay, contoh lain. Suatu ketika Nabi beliau SAW meminjam dari seseorang sebanyak 40 sa'. Sa' ni satu sa' tu satu put apa dia? Gantang. Ha, gantang. Satu sa' ni kata gantang. 40 gantang. Lalu laki-laki Ansar itu butuh juga. Maksudnya perlulah. Okay. Fahtajal al-Ansari. Maka seorang lelaki Ansar nak memerlukan benda tersebut. Ia pun mendatangi beliau SAW, maka beliau bersabda, belum ada satu pun yang datang kepada kami. Laki itu pun nak berbicara dan bagi dia bersabda, jangan katakan kecuali kebaikan, semuanya akulah orang yang paling baik. Maksudnya laki tadi itu dah bagi hutang kan, dia pinjam, kemudian laki itu nak balik lah ha, kan? Nak balik dia punya barang ni, nak suruh dia pulangkan lah.
Jadi orang kata, apalah ni orang ni mintakan Nabi macam ni. Kata, tak apa-apa, sebenarnya akulah orang paling baik dalam meminjam. Lalu beliau SAW memberikan lelaki itu 40 sebagai pemberian dan 40 sebagai pelunasan. Bagi 80. MasyaAllah. Pelunasan lah. Lunas, pelunaskan hutang tadi. Dengan demikian Nabi SAW telah memberikan kepadanya sebanyak 80 suak. Hal ini sebabkan dalam Al-Bazzar. Mungkin dalam Al-Bazzar, Musnad Al-Bazzar. Nabi SAW pernah berhutang seekor unta. Lalu pemilik piutang datang minta dilunasi. Orang itu bersikap kasar kepada Nabi SAW. Maka para sahabat hendak memukulnya. Biasalah tu. Namun bila SAW bersabda, biarkanlah dia. Sesungguhnya pemilik hak berhak untuk berbicara. Nabi SAW tawaduk dia kan. Maksudnya masalah dunia ni Nabi kurang sikit nak bergaduh lah. Nabi SAW masalah dunia ni tak apalah. Dia kata apa? Rahimallahu abdan samhan idha ba'a wa idha a'ta wa idha qtada. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang samhan idha memberi idha a'ta wa idha qtada wa idha ishtara. Minta maaf. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang samhan, bersikap lemah lembut ketika dia berhutang, ketika dia minta hutang, ketika dia berjual dan ketika dia membeli. Macam itulah, sikap lembut. Minta hutang pun sikap lembut. Lepas tu Imam Abu Hanifah kan, ada satu orang tu, dia ada hutang dengan dia, siap balut muka dia bagi tak nampak Imam Abu Hanifah. Malu. Malu kata, ni asal balut-balut ni. Malu lah, aku hutang, aku tak payah bayar lagi. Tak apa, aku halalkan. Terus dia, terus halal dia. Banyak ni, tak apa halal. Itu sebagian para salah gitulah. Nak minta hutang boleh tak? Minta hutang boleh, tapi samhan. Bila minta hutang, idza qada, bila minta hutang mesti dengan sikap lemah lembut. Okey, bahkan kalau beri dia tangguh lagi pun itu lebih baik. Seperti kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ishtara wa idza qada, dan juga ketika membeli. Bila membeli dengan orang Islam, samhanlah. Samhan maksudnya apa harga ni 20, minta kurang 19. Kurang lagi, tekan. Orang Islam, relax lah, apa lebih kurang je lah, 20, 19 ringgit boleh lah. Boleh kurang tak? Boleh lah, 9 ringgit setengah. Ni musimnya 19, cukup lah, dah cukup, jangan tekan lagi. Samhan idha syetara. Bahkan, para salah dulu beli lebih pula dari harga dia. Dengan orang Islam. Dengan orang bukan Islam, tekan lagi, sama mana-mana boleh. Orang Islam tekan lah. Kita dengan orang bukan Islam, terima aja apa harga dia. Yang Islam nak tekan. Jual nasi lemak pun nak tekan juga. Bila diskaun. Apalah. Orang jual nasi lemak tak payahlah minta diskaun. Nasi lemak bayar lebih pun tak apa. Kalau beli kat KLCC ke tak boleh nak diskaun. Dah pakai benda tetek tu. Tak boleh minta diskaun. Kena marah. Jadi macam tu juga. Kita dengan kafe, BJ, Jasko apa semua. Tetek mana minta diskaun tu tak? Okay, kad lah. Orang Islam lagi patutnya kita patutnya bagi lebih, bagi dia kaya lagi. Kalau kita dah ada duit lah, kes dia, kalau kita ada banyak duit lah ni. Pada saat kali yang lain, Nabi SAW membeli sesuatu. Nabi membeli sesuatu namun tidak membawa wang sebagai harganya. Lalu beliau SAW mendapatkan keuntungan dari barang itu dan kemudian menjualnya. Beli tak payah lagi. Saya beli buku dekat Azhar lah. Dekat Azhar. Beli buku harga RM30. Kat luar saya jual RM60. Tapi tak payah lagi. Boleh tak? Boleh. Dah berlakunya transaksi bertukarnya. Minta bilik. Walaupun tak payah lagi, dah kira dah beli. Kira dah beli. Tapi dalam hadis ni kata apa? Dan Nabi pula membahagikan kepada, disegah kepada janda-janda dari Bani Abdul Muttalib. Nampak Nabi Husnul Ahdi. Maksud Nabi menjaga keturunan-keturunan adik-beradik dia kan. Nabi kata apa? Sedekah yang paling baik untuk siapa? Untuk adik-beradik. Untuk akribat yang paling dekat. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku tidak akan membeli sesuatu sesudah ini melainkan aku membawa harganya. Maksudnya Nabi rasa tak sedap hati lah. Beli barang tak bayar dulu, sebab duit tu kan boleh dimanfaatkan oleh penjual tadi. Kadang-kadang yang penjual tu bukanlah kaya sebenarnya kan. Dia penjual buku agama ni kadang-kadang miskin. Kita minta hutang lagi kat dia, beli 20, beli 50, hutang kat dia. Dia bawa motor je, dia tak ada rezeki yang banyak kan. Jadi dia bayarlah cepat supaya dia dapat keuntungan. Tapi hadis ni jangan silap faham pula, tak boleh membeli secara bayaran tangguh. Boleh beri bayaran tangguh. Boleh memberi dengan secara bayaran tangguh. Okey.
hutang dengan memberi dengan cara bayaran tangguh tu dua benda yang beza. Macam ni ya, bayaran tangguh ni macam mana? Membeli dengan cara tangguh. Contohnya, saya belilah buku ni kat Zah, tapi dengan akad tangguh. Maksudnya, saya akan bayarnya selepas 3 bulan. Akad Zah kata, okey. Sebelum sampai 3 bulan, si penjual tak boleh minta 1 sen pun. Okey, kalau saya kata saya beli dengan cara hutang, dia boleh minta bila-bila, besok boleh minta, lusa boleh minta, tulat boleh minta, apa semua boleh minta. Bayaran tangguh, lagi tak sampai dia punya ajal musamma ni, sampai dia punya tarikh dia tu, tak boleh dia minta hutang tadi. Tak boleh dia minta hutang. Itu beza dia. Okey. Wallahu ta'ala alam. Dan membeli cuba lagi pula lah ya. Bab tu muamalah lah. Contohnya kalau handphone ni saya jual RM1,000. Kalau saya buat bayar ansuran boleh tak? Ansuran boleh, tapi kalau bayar ansuran, kalau bayar secara ansuran saya jual RM2,000. Boleh ke tak boleh? Boleh, dalam Islam boleh. Itu bukan riba. Itu kita akan menjual je. Kita akan menjual, itu boleh. Bayaran secara tangguh. Al-bai' bisamanil ajil, menjual dengan harga yang akan datang. Yang jadi riba macam mana? Jadi riba macam mana? Saya nak beli dengan Puan Rafi'ah, tapi saya ada duit. Saya pinjam dengan Puan Nora. Kan Puan Nora nama kan? Puan Zaliha pinjam duit nak beli dekat handphone dekat Puan Rafi'ah. Puan Zaliha kata boleh, tapi bayar, pinjam 1,000 kena bayar 2,000. Ini yang banyak jadi sekarang macam tu, melalui kad kredit apa semua ni. Melalui pinjaman, jualan secara kredit. Banyak produk-produk macam tu lah kan? Itu yang cara, itu yang tak dibenarkan. Baik, macam mana ajil lah. Tapi motor tu kita bukan beli melalui direct dengan pembeli. Kita melalui bank tu bagi pinjam kat kita. Itu yang jadi riba tu. Sebab dia kena bayar lebih. Yang tu jadi dalam sebanyakkan pinjaman dalam sistem konvensional. Sistem konvensional kebanyakan ini sistem dia yang dipakai, yang sistem yang riba. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tak bisa panjang sangat, nanti banyak soalan kat sini. Pernah seorang pemberi piutang menagih hutangnya sehingga membuat kasar pada Nabi. Bahawa sudah Alhamdulillah. Menagih hutangnya sehingga buat kasar kepada Nabi SAW. Maka Umar bin Al-Khattab bermaksud memukulnya, namun baginda berkata, "Cis wahai Umar." Apa istilah dia? Mah. Ini mah ni maksudnya, janganlah macam itulah. Mah. Wahai Umar, aku lebih butuh untuk engkau. Aku lebih berhajat untuk engkau suruh melunasi hutang, sedangkan dia lebih berhajat untuk engkau suruh engkau bersabar. Maksudnya Nabi defend orang yang minta hutang tadi. Nabi defend orang yang minta hutang. Seorang Yahudi pernah menjual sesuatu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sistem kredit. Hutanglah dalam jangka waktu tertentu. Ini kata tadi, kredit dengan waktu yang tertentu, ila ajal musamma. Sikit-sikit bayaran cara ni. Kemudian Yahudi itu datang kepada beliau SAW sebelum jatuh tempoh, minta dilunasi. Nampak tak saya sebut tadi? Tempoh lunasi tadi. Beliau SAW bersabda, hutang itu belum jatuh tempohnya, belum sampai tempohnya. Si Yahudi berkata, sungguhnya kalian suka menunda-dunda wahai Bani Abdul Muttalib. Yahudi ya. Dalil bahawa boleh tak pinjam dengan Yahudi? Boleh. Boleh lah. Tapi ingat, bukan Yahudi yang memerangi orang Islam lah. Hanya pergi pinjam kat Zionis, janganlah. Yahudi lah, Yahudi baik ke mana-mana, ada Yahudi yang baik tu boleh pinjam. Para sahabat beliau SAW bermaksud menyakitinya, nak pukul Yahudi tadi. Namun bagi beliau SAW melarang mereka. Kejadian itu tidak menambah apa-apa baginya selain kan kearifan. Maksudnya apa? Bertambah orang Yahudi tu bertambah faham tentang Islam ni, lagi bagus. Maka Yahudi itu berkata, segala sesuatu telah aku ketahui darinya di antara tanda-tanda kenabian kecuali satu,
iaitu kekerasan orang-orang bodoh tidak menambah baginya selainkan kearifan. Oleh kerana itu aku ingin mengetahuinya, lalu Yahudi tersebut masuk Islam. Maksudnya dia dah mengaji. Yahudi ni Hilman, sifat lembut, arif, bersifat tenang, matang dan bijaksana. Itu dia sendiri diterjemahkan kearifan. Ini bahasa Arab panggil Hilm, Al-Halim. Orang nama Abdul Halim maksudnya bergabung padanya ketenangan, kematangan dan kebijaksanaan. Seperti Bani Qais kan, puak Bani Qais datang Nabi SAW, sebenarnya pada kamu ini ada satu sifat yang Allah Ta'ala, ada dua sifat yang Allah Ta'ala suka, iaitu Al-Hilmu Wal-Anat, iaitu tidak bersegera dan bersifat hilim. Ya, seorang puak ni daripada Bani Qais. Dia ni ketua Bani Qais ni, Al-Ash'ah bin Qais, tak saya, kalau saya silap betul kan. Dia datang daripada timur Arab Saudi, timur negara Arab macam Bahrain dan apa semua. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni tak boleh datang kepada kamu untuk mengaji melainkan pada bulan Rejab saja, sebab bulan Rejab ini orang Arab Jahiliyah semua mengagungkannya. Jangan bulan Rejab, mata kita pun kita kita kata bulan Rejab ni bulan-bulan haram dalam Islam kan. Lalu kami tak datang mengaji melainkan bulan haram je, pada bulan Rejab ni je. Lalu dia pun datang mengaji apa semua. Lepas tu last tu Nabi, bila Nabi puji diorang, Nabi kata apa, sebenarnya engkau ni ketua puak Bani Qais ni, pada dua, ada dua sifat yang Allah Ta'ala suka, iaitu Al-Hilim, Al-Hilm ni kearifan tadi lah, dan juga Al-Anat, iaitu tidak bersegera. Sebab apa? Dia tak bersegera nak pergi mengaji kan. Tak apa, sabar, sabar, tenang, tunggu time dia kita pergi. Akhirnya selamat, semua dapat mengaji, semua dapat manfaat. Lepas tu kita kata Al-Halim maksudnya padanya ada gabungan apa tadi? Ketenangan, kematangan dan kebijaksanaan. Itu Nabi SAW ada padanya, pada sikap ini Al-Halim tadi, segala sesuatu telah aku ketahui darinya, dari tanda-tanda kenabian, iaitu satu je, kekerasan orang bodoh tidak boleh menambah baginya selain dengan kearifan. Maksudnya orang yang ada sifat Halim ni, orang orang yang bodoh-bodoh cakap kasar-kasar kat dia, dia tenang, dia tak jawab balik dengan kasar. Orang yang ada sifat Halim, orang yang duk maki-maki dia dalam Facebook, apa dia tenang, dia jawab relax, dia jawab balik. Dia tak maki balik, dia tak bagi jawapan-jawapan yang menyakitkan hati balik. Kalau dia mengutuk kita, kita mengutuk dia balik. Itu sifat kebudak-budakan dan keanak-anakan. Betul tak? Itu sebab itu orang yang ada sifat Halim, tenang, macam mana teruk ada dia? Senang tak apa. Tapi ingat, ini dalam masalah keduniaan. Kalau apa-apa saja yang dikutuk itu adalah masalah agama, maka Nabi SAW ialah orang yang paling marah sekali. Berlaku pada seorang lelaki, ya Rasulullah, dia kata, boleh tak kami minta syafaat? Ya Rasulullah, kami meminta syafaat Allah melalui-Mu. Sebenarnya dia cakap kan, dia kata, ya Rasulullah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan syafaat Nabi-Mu, dan wahai Rasulullah, kami mohon kepadamu ya Rasulullah dengan syafaat Allah. Dia tengah ada tengah feeling sangat ke apa entah. Nabi kata, waihak, celaka engkau. Nabi kata, atadri ma taqul, adakah kamu tahu apa itu apa yang kamu katakan? Adakah kamu tahu siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala? Kamu tahu tak arasy itu macam mana? Arasy itu di atas kursi Allah seperti kubah. Nabi buat dengan tangan ni, macam ni Nabi buat. Dan Allah Ta'ala di atas arasy tersebut, dan mereka, Allah Ta'ala akan menggenggam bumi ini di akhirat kelak dengan tangan kanannya. Wassamawatu watu yatu miyaminya, dengan planet-planet semua Allah Ta'ala akan genggam dengan tangan kanannya. Lalu Nabi membaca ayat, wama qadarullaha haqqa qadrih, wassama wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, wassamawatu watu yatu miyaminya. Allah Ta'ala kata, iaitu mereka tidak memberi qadar yang sepatutnya kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak menghormati Allah Ta'ala dengan sepatutnya. Lalu mereka telah buat apa? Akhirat kelak Allah Ta'ala akan melipat bumi ini segala seluruhnya, segala isinya, dan juga dia akan menggulung langit ini dan menggenggam dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Kalau kita baru rasa takut, mak Nabi kata, waihab, celaka engkau. Ini dalam masalah akidah, dalam masalah agama, bersikap tegas. Tapi tegas bukannya menzalimi orang lain, kena faham. Tegas bukan maksudnya menzalimi, tegas lempar orang, bukan itu. Tegas bukan menzalimi, ya. Tapi masalah dunia, nampak? Orang minta hutang, orang marah, kadang-kadang orang panggil Nabi dengan jawapan Muhammad, itu je, ya Muhammad, orang tarik baju Nabi sampai berkesan lehernya. Maka, dia kata, tak apa, apatah lagi kalau yang buat tu ialah orang-orang yang jahil. Yang buat orang-orang yang jahil. Sebab tu Nabi
Allah Ta'ala fasfah safhal jamil, safhal jamil, sabrun jamil. Waktu kata para ulama, kita masih ada dua jamil, safhal jamil, sabrun jamil. Iaitu sabar yang bagus dan sifat memaafkan, as-safhul jamil, kepada orang-orang yang jahil. Tak apalah, jahil, biasalah, kan, orang jahil. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cara betul untuk mendapat syafaat Nabi adalah, ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau menghalang syafaat Nabimu kepadaku, atau janganlah engkau menghalang aku daripada mendapat syafaat Nabimu. Ini cara betul. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah engkau menghalang aku daripada mendapat syafaat Nabimu. Itu cara betul. Bukannya, ya Rasulullah, syafaatkanlah aku. Itu tak betul. Ini tak betul. Sebab syafaat itu milik Allah. Walillahi syafa'atu jami'a. Surah Az-Zumar. Buka Surah Az-Zumar. Sekejap saya pergi ambil ayat ni. Sekejap saya jawab rukyah tu. Walillahi syafa'atu jami'a. Surah Az-Zumar ayat 44. Surah 463. Kalau Quran 463. Yes. Ayat 44 Surah Az-Zumar. Muka surat 463. Siapa yang pakai Quran? Surat 463. Surah ke-39 kan? Allah Ta'ala kata dalam ayat 43 tu, kita reverse sikit. Ayat 44. Kalau kita buka ayat 43 tu, nampak tak? Allah Ta'ala kata, amittakhadhu min dunillahi syufa'a. Nampak tak ayat tu? Mereka, adakah mereka itu mengambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai pemberi syafaat? Qul, katakanlah, awalau kanu, walaupun mereka itu, la yamlikuna syai'an wala ya'qilun, tidak memiliki sesuatu dan tidak berfikir. Qul lillahi syafa'atu jami'a, katakanlah wahai Muhammad, milik Allah Ta'ala sahajalah segala syafaat itu. Betul tak terjemahan saya? Ada perkataan sahaja tak kat situ? Terjemahan dia apa? Hanya. Hanya tu sahajalah, lebih kuranglah. Sebab apa? Mana perkataan hanya, ada tak fakot dalam tu? Saya tanya yang melanggar bahasa Arab, mana perkataan hanya dalam ayat tu? Ha, yang wajib bahasa Arab, mana perkataan hanya dalam ayat tu? Lillah tu untuk Allah, tak ada kata hanya untuk Allah. Berapa jawab? Saya belanja ala fonti. Tak. Ha? Kat mana perkataan hanya? Li itu untuk, bukan lam. Li itu untuk. Macam kita kata, hadal ma' li. Ha, air ni untukku. Tapi bukan hanya untukku. Tolong jawab. Silakan. Okey. La. Itu asy-syafa'ah tu, dia syafa'at. Bukan la. Ha? La. Ha? La. Ha? Sebab ayat itu khabar dia diawalkan, dia diakhirkan, dia diawalkan. Khabar dia muqaddam. Ayat tu sebenarnya patut macam ni. Syafaat itu milik Allah. Kalau kita susun ayat tu,
Asy-syafa'atu lillah. Maksud dia syafaat itu milik Allah. Tapi bila kita adjust dia pergi depan, lillahi syafa'ah, maksudnya hanya milik Allah lah syafaat tu. Itu bahasa Arab, beza. Macam I love you, you I love. Only you, nampak tak? Only you I love, beza. Satu juga, macam juga kata iyyaka na'budu. Asalnya na'budu iyyaka, kepada engkau aku sembah. Tapi bila letak iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku sembah. Ah, itu cantik bahasa Arab. Ha, itu orang bila jahil bahasa Arab, bila ustaz tu jahil bahasa Arab, dia tak nampak benda ni. Bila kita kata syafaat tu milik Allah, kat mana ayat dia, mana ayat dia? Inilah ayat dia. Kau tak, kau baca tiap hari. Walillahi syafa'atu jami'a. Ulang-ulang, lahul mulk. Ha, maksudnya hanya milik dia juga segala kerajaan. Ini tanya rububiyah lah ni. Hanya miliknya segala kerajaan. Mulkus samawati, kalau lah mulkus samawati wal ardi lahu, patutnya ayat macam tu. Kerajaan langit dan bumi itu miliknya. Tapi dia kedepankan lahu mulkus samawati, hanyalah miliknya kerajaan langit dan bumi. Ada beza dari segi maknanya, rahimakumullahu jami'an. Ha, ha, tu kena ngaji betul-betul tu. Lahul mulku wa lahul hamd wa lahul syukru thumma ilaihi turja'un. Tadi syafaat milik siapa? Allah Ta'ala. Sebab kita tak minta kat Nabi. Kita kata, ya Allah, janganlah engkau halang aku daripada mendapat syafaat Nabi-Mu, ya Allah. Sebab tu kalau adalah hadis ataupun riwayat daripada para sahabat, seorang pun, kita kalau ada seorang sekalipun yang kata, ya Rasulullah, berilah aku syafaat akhirat ni, syafaat akhirat lah. Kalau syafaat dunia ni boleh, syafaat dunia boleh, dia minta siapa? Boleh. Abang Rahman, tolong bagi syafaat saya. Boleh. Syafaat apa? Hantarkan surat saya pergi ke pejabat sekian-sekian. Syafaat juga tu. Macam kita bincang sebelum ni kan, Nabi memberi syafaat, membuat syafaat apa? Memberikan syafaat kepada siapa? Sahabat tu? Yang dia, bini dia tak, tak suka kat dia lah tu. Siapa tu? Barirah tu kan? Ha. Ha? Jadi Barirah tak suka. Jadi seorang macam cerai tu kan. Ha, tu nak syafaat. Lain beri syafaat juga. Syafaat dia panggil. Boleh syafaat masalah dunia? Boleh. Syafaat dalam masalah dunia? Boleh. Ha, recommendation, bantuan apa semua. Yang tak dibenarkan adalah syafaat di akhirat tu hanyalah milik Allah. Saya rasa stop kat sini lah. Sebab tajuk depan ni tajuk yang panjang juga. Perjalanan Nabi. Ha? Oh, cara nak meruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ataupun baca terus bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam Nabi buat. Bismillah, bismillah, bismillah. Ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'u shifa'u la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil arshil azim yashfik. Okay. Kita baca, kita pegang, ataupun kita ambil air, cekap air, kita minum. Boleh. Ambil minyak zaitun, baca kat minyak zaitun, sapu kat badan. Doa zaitun. Kita doa sendiri. Okey, ruqyah ni ada doa yang khas daripada Nabi. Macam sebut tadi lah, bismillah, bismillah, Allah masyfi anta syafi tu. Ada daripada Quran, boleh. Quran mana-mana ayat boleh. Tidak ada pengkhususan mana-mana ayat untuk sakit yang tertentu. Ada bau-bau ni, orang, pagi tadi orang hantar kat saya. Ada satu klinik perubatan Islam, macam biasalah. Ha? Bagi satu resit kertas. Penyakit, kanser. Ni apa jengit? Apa bacaan dia? Surah sekian-sekian, ayat sekian-sekian. Cara mengamalkan. Macam bagi prescription ubat. Macam dia lah pula yang pegang Quran. Macam dia lah yang yang menguasai Quran tu. Oh, ayat kanser, surah mukmin sekian-sekian-sekian. Kanser prostat, ayat sekian-sekian-sekian. Kanser esophagus, sekian-sekian-sekian. Sakit jantung, ayat sekian-sekian-sekian. Innalillah wa inna rajin. Macam mana kamu nak tetapkan benda yang kamu tak tahu? Ini gaib, masalah gaib. Bacalah mana-mana ayat pun dalam Quran. Boleh jadi syifa'. Menazilah minal Quran mahuwa syifa'. Kami telah turunkan Quran tu semuanya syifa'. Fadal.
Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam ala rabbil alamin. Minggu ni 18 hari bulan ni? Ahad ni? 18 hari bulan kan? Selamat pengumuman satu. Itu kita ada ceramah khas hari Ahad ni pukul 11.30 oleh Ustaz Riyad Bajri daripada Indonesia yang mengaji kat Mesir, mengaji dengan para ulama sunnah di Mesir. Tajuk dia bab darurat. Orang Melayu suka guna darurat sikit-sikit. Siapa kerja kat tempat haram ni? Darurat, Ustaz. Siapa macam ni, pakaian macam ni ni? Darurat, Ustaz. Siapa tukar mazhab ni? Darurat. Semua benda darurat. Sekarang ni kuliah itu akan menerangkan berkenaan dengan apa itu darurat dan kat mana darurat sebenarnya, dan apa dhabit-dhabit dia, kaedah-kaedah nak tahu ini darurat, ini bukan darurat, dan macam mana manusia menyalahgunakan darurat itu untuk menghalalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Wallah. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu insya-Allah. Ahad ni 11.30 pagi. Insya-Allah binillah ta'ala. Kan? Saya Sabtu Ustaz Hashimi, biasa Ustaz Hashimi Cik Pa bab kenaan istimtik bi hayati. Kena Ustaz lagi. Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.